الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح معيشتنا لنال السعادة ورضاه ونقوم بالواجبة في عبادته وتقواه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى فتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون معاشر المسلمين رحمكم الله Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan salat fardu Jumat di tempat yang suci ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai pada akhir zaman. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menyudahi kehidupan kita di dunia ini. Dan jangan sampai kita mati melainkan dalam suasana memiliki iman yang bersih kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah pada hari ini adalah perbuatan zalim. Kehidupan yang didambakan di dunia ini adalah bagaimana hidup yang tenteram.
dengan penuh kedamaian. Dunia akan menjadi indah jika hidup ini aman, sejahtera, sibuk dan menyenangkan. Tetapi untuk mencapai kehidupan bahagia dan sejahtera bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab masing-masing orang mempunyai sikap dan karakter yang berbeda. Semuanya mempunyai kepentingan dan ambisi, saling tindas menindas, saling rebut merebut kekuasaan, saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Perbuatan zalim jika dilakukan oleh seorang kepala negara terhadap rakyatnya, maka akan menjadi sengsara, bahkan menyebabkan demonstrasi dan ketidakpuasan. Jika yang berbuat zalim atau aniaya seorang pimpinan terhadap bawahannya, maka akan timbul ketidaktentraman dalam suasana kerja di lingkungannya. Jika perbuatan zalim dilakukan oleh kepala keluarga kepada anak istrinya, akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kezaliman ini melanda suatu negeri atau bangsa, maka akan terjadilah suatu kebinasaan, kehancuran dan peristiwa yang mendebarkan serta menyedihkan, yang akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Secara sadar kita mengakui bahwa azab yang diturunkan Allah kepada kita adalah akibat kelalaian dan ulah kita sendiri. Tercatat di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa perbuatan zalim itu adalah perbuatan yang sangat berdosa besar. Berbuat zalim akan tetapi juga akan dirasakan oleh orang yang tidak bersalah. Jadi perbuatan zalim itu akan kita menerima suatu azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kepada orang yang berbuat baik atau orang yang berbuat kemaksiatan, tetapi juga orang yang berbuat baik dan beramal saleh. Mereka juga akan merasakan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya demikian? Karena penduduk suatu negeri mereka tidak mampu untuk mencegah dan melarangan terhadap perbuatan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Al-Anfal ayat 25. Artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa kepada orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah Allah Maha keras dari siksanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbuatan zalim menurut Abu Al-A'la Al-Ma'dudi ada 3 macam. Yang pertama, zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Zalim terhadap Allah berarti tidak mau menjalankan semua perintahnya dan bahkan melanggar segala larangan-larangannya. Perbuatan tersebut di atas termasuk zalim, karena Allah telah mencukupi segala macam keperluan manusia seperti makan, minum, sandang dan lain-lain, serta keperluan hidupnya secara gratis. Tapi mengapa mereka hanya beribadah sebentar saja? Mereka tidak mau lakukan. Bukankah ini termasuk suatu perbuatan yang zalim? Yang kedua, zalim kepada dirinya sendiri. Tiap-tiap orang mempunyai hak dan pribadi yang harus dipeliharanya sendiri, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya. Apabila hak-hak dan kewajiban pribadi tidak dipelihara dan tidak dilaksanakan, maka hal itu akan berarti merusak daripada dirinya sendiri. Kelak di hari kiamat, antara tubuh dan diri seseorang akan menjadi saling protes, karena tubuh manusia itu penuh dengan maksiat. Tangan, mata, kaki dan anggota tubuh lainnya akan melaporkan sendiri-sendiri perbuatan-perbuatan yang jelek dan jahat yang dilakukan pada dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhthimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka lakukan. Yang ketiga, zalim terhadap makhluk. Zalim terhadap orang lain, misalnya menyakiti, merampas hartanya dan memperkosa hak-haknya
serta berlaku sewenang-wenang yang merugikan kepada orang lain. Zalim terhadap orang lain sungguh sangat berat siksanya. Di dalam Al-Qur'an Karim Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tasabbanallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar." Surah Ibrahim ayat 42. Dan janganlah kamu menyangka bahwa Allah itu lupa terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Hanyalah Allah menunda hukuman mereka sampai pada hari yang mana di waktu matanya terbelalak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa saja yang berbuat zalim terhadap saudaranya berupa kehormatan atau harta, hendaknya minta halalnya sekarang juga sebelum dituntut pada hari kiamat. Dan tidak ada dinar dan dirham jika ia mempunyai amal soleh, diambil menurut kadar kezalimannya. Dan bila tidak mempunyai amal soleh, maka diambilkan dari kejahatan orang itu untuk dipikulkan kepadanya. Hadis daripada Abi Hurairah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, beliau mengatakan bahwa pada hadis Rasulullah SAW, khamsatun ghadaballahu alaihim, insya ghadaballahu alaihim fi dunya wal aswa bihim fil akhirati ilan nar. Ada lima macam kezaliman Allah murka kepada mereka. Pelakunya bukan saja akan mendapat siksa di akhirat kelak, tetapi juga selagi masih di dunia, Allah akan menimpakan bencana kepada yang bersangkutan jika Allah menghendaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang lima macam itu, yang pertama adalah amiru qaumin ya'khudhu haqqahu min ra'iyatihi wa la ya'khudhu min nafsihi wa la yadfa'u dzulma anhum. Yang pertama adalah penguasa dari suatu kaum yang merampas hak-haknya rakyatnya, tidak berlaku benar-benar terhadap mereka dan tidak membela mereka terhadap tindakan-tindakan kezaliman. Yang kedua, wa za'imu qaumin yuti'unahu wa la yastawi bainal qawi wad dha'if wa yatakallamu bil hawa. Pemimpin yang dipatuhi umatnya tetapi dia tidak memperlakukan sama antara orang yang kuat dan orang yang lemah, dan hanya berbicara menurut hawa nafsunya. Yang ketiga, wa rajulun la ya'muru ahlahu wa waladahu bi ta'atillah wa la yu'allimuhum amra dinihim. Yaitu laki-laki yang tidak menyuruh keluarga dan anak-anaknya mentaati kepada Allah dan tidak mengajarkan urusan-urusan agama kepada mereka. Yang keempat, warajulun istajara ajran fastamalahu walam yafqi ajrah. Laki-laki yang memperkerjakan orang lain tetapi tidak disempurnakan upahnya. Yang kelima, warajulun zalama imra'atan fi sadaqiha. Yang kelima adalah laki-laki yang kejam terhadap istrinya dan tidak memberikan belanja terhadapnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah telah membuktikan perbuatan zalim yang dilakukan oleh umat kaum yang terdahulu. Lihatlah sejarah umat kaum purba, kaum Ad dan Samud. Kaum yang kuat perkasa, sanggup memahat dan memindahkan gunung untuk dijadikan sebuah istana. Semuanya telah musnah di permukaan bumi, disapu bersih, digilas lindas oleh azab Allah. Lihatlah Fir'aun dan kebiadabannya, dan Namrud dengan kedurjanaannya juga telah musnah. Juga kekejaman Hulakukan dan Timurling yang pernah membunuh semua laki-laki dalam sebuah kota di daerah Parsi yang baru ditaklukannya, sehingga tumpukan tengkorak manusia menjadi sebesar gunung. Akhirnya dia mati dan hancur lebur juga kerajaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat manapun di dunia ini apabila membawa kekejaman, kezaliman, kekerasan, mereka akan hancur dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma sabaru wa ja'atuhum rusulun bil bayinat. Wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumil mujrimin. Surah Yunus ayat 13. Sesungguhnya telah kami binasakan beberapa kaum sebelum kamu tatkala mereka berlaku zalim, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul yang membawa keterangan-keterangan terhadap mereka.
mereka tetap tidak percaya. Demikianlah kami balas terhadap kaum-kaum yang merusak itu. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa jid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالطاعة والتقوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نال المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد وصى الله الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإنا لله في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا أن الله صلى الله على النبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى الله من أصحابه وقربته وزوجه وزريته أجمعين وأن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن كل الصحابة والقربة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.